Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 4 bulan ini saya tidak pernah upload mengenai konten yang saya kerjakan ya. Jadi di sini adalah profesi saya sebagai tukang kayu. Jadi kali ini kita akan unboxing sebuah mata saw blade atau mata circular saw bermerek Bull. Oke. Untuk harganya di online shop sekitar ini yang 7 in ya. Sekitar 86.000. Ini langsung kita pakai ya di meter saw. Ini saya pakai untuk memotong kayu ulin. Oke, yang ini mereknya KYK. Oke, di sini pembelian saya ada 3 ya. Jadi yang satu untuk meter saw, ini yang satu lagi untuk circular tangan ya. Terus yang ini kesukaan saya ini yang Bull 8 in yang tanduk ya teman-teman. Nanti akan saya aplikasikan di table saw yang saya rakit ya. Untuk spesifikasi piringan ini yaitu matanya 24 tanduk untuk ketebalan 2 mili ya, ketebalan si bajanya. Kalau untuk yang 7 in tadi untuk ketebalannya itu 1,6. Nah, yang ini yang 7 in 1,6.
Ini yang biasa, bukan yang tanduk. Ini ya teman-teman. Untuk yang tanduk itu, yang 8 in itu untuk harganya 90.000 ya teman-teman. Mungkin nanti di kolom komentar jika teman-teman bertanya atau ingin tahu di mana pembeliannya, nanti saya akan balas dengan link pembelian ya. Oke, disimak terus untuk gimana mata circle ini bekerja. Oke, kita contoh ya. Untuk hasil potong bagus nih kayaknya. Bisa coba lagi dengan enak, lembut. Oke, next nih kita ke table saw ya. Oke, ini kita coba ya yang kayu bermata. Kita belah jadi 4,5 cm ya. Teman-teman, kayu bermata pun tetap empuk.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan sudah like channel saya. Untuk mata sawblade atau circular saw bermerek Bull ini sangat saya rekomendasikan sekali buat teman-teman yang bekerja di bidang perkayuan ya, karena hasil potong bisa diandalkan presisi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Next kita bikin sesuatu, saya akan upload ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.